Tapi ada satu lagi yang ekstra yang kita boleh rasa, yang kita boleh dengar. Suara dia, seni suara dia. Yes, suara seni penyanyi itu sendiri. Yes, kita hari ini bersama dengan Ivy Feroza. Hai, selamat datang lagi. Terima kasih. Sebenarnya datang untuk lagu cerita kita. Betul. Ya, betul. Dan kali ini Ivy datang ke sini untuk ceritakan sedikit tentang singlenya. Ya, hampir sempurna. Okey, Ivy daripada LCK2. Ya. LCK2 sebelum ni kan. Partnernya Kyle. Kyle. Yeah. So, macam mana? Okey, sebelum kita cerita pasal single, macam mana partnership Ivy dengan Kyle? Kita masih kawan. Masih kawan? Ya, kawan. Okay. Ya, kita kawan. Semua dalam lagu cerita kita, LCK, semua kawan yang baik. So, ya. Yeah. Dia tengah buat, he's doing really well also. Kan, lelaki pendosa. Suamiku lelaki pendosa tu. So, ya. Yeah. Semua okey. So, happy lah. Happy lah. Happy. Dengan... Kita happy. Tak ada keluar lagu duet ke? Belum lagi. Belum akan ada. Mungkin akan ada. Kita tak tahu. That's why Ivy keluarkan lagu solo. Single solo dulu. Iaitu Hampir Sempurna. Yes, okey. Boleh, mungkin boleh kongsikan sedikit tentang Hampir Sempurna. Okey. So, Hampir Sempurna ni dia OST untuk the series Tiga Nota Cinta. Ada tengok kan? Yeah, yes. So, saya dia hasil karya di produce and lirik dia dibuat daripada Abang Audimok dengan Abang Chazi. So, saya pergi rekod dengan dia orang. So, Hampir Sempurna bila dengar lagu ni dia macam lagu sedih sikit tau. Tapi sebenarnya dalam lirik dia sebenarnya lagu yang happy juga. Okey. Oh, sebenarnya dia happy. Dia happy. Dia ada plot twist. Okay. Kenapa? Oh, that's why dia Hampir Sempurna. Dia Hampir Sempurna. Okey. Jadi lagu ni sebenarnya tak ada kaitan dengan personal. Saya macam mana? Oh, tak ada. Tapi ke ikut. Ada. Ke ada. Sebab cara jawab lenggok dia dekat belakang kan. Dia macam ada sebenarnya. Adalah lepas-lepas, you know. Bukan Kyle lah. Bukan, bukan. Kita kawan yang baik kan. Baik kan. Okey, tapi kalau tengok video klip dia, muka you sedih. Ya. Yeah. So video klip dia dibuat daripada lead video dibuat daripada shot daripada Karis daripada LCK juga, dia pemenang. Oh, Karis. Ya. Yeah. Okey. Dia yang shot video dia. So saya dapat bekerjasama dengan dia lepas LCK juga, and dia punya ya, dalam dia punya macam mana lah, hasil karya dia nak macam ada plot twist juga. Mula-mula sedih, lepas tu in the end sebenarnya Hampir Sempurna. That's why kena tengok sampai habis. Yeah. Mula-mula memang nampak sedih. Kita selalu judge orang daripada awal. Ya, yeah, betul. Judge the book by, don't judge the book don't judge the book by its cover. Apa kata ibu Ivy sekarang? Sebab sebelum ni ibu Ivy merupakan orang yang antara orang kuat yang menjadi tulang belakang Ivy, menyokong Ivy dalam perjalanan sebagai seorang penyanyi ini. Ibu saya, dia memang dari first time I start nyanyi tahun-tahun yang lepas, dia memang full support. So sekarang dia sangat proud of me. And dia bagi kata-kata setiap hari bila kita bercakap, dia bagi kata-kata yang memang bagi kita semangat lah sampai sekarang. Dia takkan pernah down jatuh kan lah. Yeah, yeah, itulah ibu kan. Yeah. Dia akan support apa yang anak suka, apa yang anak dia nak buat. Dia akan sentiasa bagi sokongan penuh. Dan tadi sebenarnya tu lirik video. Yeah. Kan lirik video. Ada plan tak untuk Hampir Sempurna keluarkan music video? Music video cerita. Siap betul-betul cerita Hampir Sempurna tu. Nak. Sebenarnya nak, tapi mungkin kita boleh tanya penonton juga apa diorang nak. Oh, siapakah nak dalam tu? Jarang-jarang sekali ya komen di mana peluang. Haziq, komen Haziq sekarang. Nak Haziq. Komen nak Haziq dekat YouTube. Nak komen dekat mana tu? Dekat YouTube. Sila komen dekat YouTube. Tengok siapa partner siapakah yang kita nak dalam music video tu. And insyaAllah kita akan buat Minta terbaik. Dekat lirik video lah. Ya, minta dekat lirik video. So, sila komen sekarang. And then kita tengoklah nanti siapa. Mungkinkah Kyle? Mungkinkah Haziq? Kita tak tahu. Guys, cepat. Saya perlukan sokongan anda. Sebab jarang-jarang sekali ya penyanyi beri pilihan penonton untuk memilih pasangan dalam music video ni. Jadi anda kena grab peluang ni. Mungkin heroin dia memang dah ada lah. Heroin dia Ivy lah. Bukan you. Tak ada, saya tak macam Haziq. Kena, saya tak macam Haziq. Heroin yang lain. Kita okey je. Ke penonton sendiri nak siapa, orang lain ke apa kat dalam tu? Mungkin Ivy jadi karakter lain dekat dalam tu, tak tahu kan? Mungkin. Dia terbuka.
Terbuka. Terbuka juga. Okey, jadi kalau macam balik kepada soalan lagu kan. Adakah Evie akan stay dengan genre macam ni ataupun berubah ke genre lain? Sebab setahu saya Evie memang boleh nyanyi genre lain-lain. Ya, betul. So saya sebab saya punya memang saya dari dulu suka genre-genre yang lain. So kita start dulu dengan genre ballad sebab semua suka ballad kan. As lepas ni kita nak try genre yang lain pula. Mana tahu kita pergi ke R&B ke rock ke. Why not? Dan sekarang kita boleh cuba semua, Evie. Cuma asli kita kurang sikit. Tapi boleh belajar. Kita boleh belajar. Yes. Support Evie, guys. Kalau nak support Evie, jangan lupa follow IG Evie. Instagram Evie. Evie Feroza. Twitter pun Evie Feroza. Dan YouTube Evie Feroza. Okay, ini IG-nya. TikTok juga. Evie Feroza Fernandez. Nama penuhnya. Terima kasih, Evie. Evie, thank you so much. Good luck untuk pilih pelakon. Saya tak push, saya tak pressure awak untuk pilih saya, tapi guys, komen nak Haziq. Kena ucapkan terima kasih pada Evie dan juga tetamu kita pada hari ini dan juga anda semua yang ada di rumah. Kita nak beri laluan kepada Evie untuk nyanyikan lagu Hampir Sempurna. Kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum. Bye-bye. Setiap cerita sama saja pengairannya bahagia. Ku membaca nukilan sejarah begitu indah di seluruh.